Oke, mana persipnya? Ini dia. Oke. Nah, di sini karena saya sudah menemukan ini ya, teman-teman. Saya sudah menemukan telur dari Rex. Nah, ini dia, teman-teman. Tadi saya sudah muter-muter dan ketemu di gunung, teman-teman. Kebetulan saya dapat satu telurnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita di sini disuruh membuat atau mencari yang long rest, premid jerky dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, di sini kita sebenarnya disuruh membuat Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja, teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini, teman-teman. Yang selalu memberitahukan trik dan tips tentang ARK Mobile. Seperti biasa, yang baru gabung, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe-nya, teman-teman. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, teman-teman ya. Misalkan video ini bermanfaat, teman-teman, kalian share ke teman-teman kalian dan ke grup-grup ARK Mobile kalian, teman-teman. Oke, di episode terakhir kita sudah ini, teman-teman ya. Kita sudah membuat ini, teman-teman. Blood Extension Sink. Ya, inilah, teman-teman ya. Kita sudah membuat ini dan kita mendapatkan ini, teman-teman. Nah, cara untuk menggunakannya kalian tinggal gunakan saja gini. Dan darah kalian akan disedot, teman-teman. Nah, guna dari ini, teman-teman. Ini kayak semacam heal ya, teman-teman. Misalkan darah kalian berkurang, kalian tinggal pakai aja ini, teman-teman. Kayak gini. Nah. Dan ini bisa menambah heal kalian, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Misalkan kalau di sini dibawakan masih kuning, teman-teman. Tunggu sampai hijau lagi, nanti ini akan bisa digunakan lagi, teman-teman. Dan ini juga bisa menambahkan heal kali darah kalian 15%an, teman-teman. Oke. Dan di video kali ini, teman-teman, kita akan menyelesaikan pursuit, teman-teman ya. Yang ini kita akan menyelesaikan pursuit yang ini, teman-teman. Oke. Tapi sebelum kita menyelesaikan itu, kita pergi ke peternakan Allosaurus dulu, teman-teman. Tunggu dulu ya. Kita cek di sini. Semoga aja ada telur. Aduh, ternyata tidak ada, teman-teman. Nah, kenapa saya cari telur atau beternak Allosaurus, teman-teman? Karena nanti saya akan ini, teman-teman. Saya mau taming lagi Girvin ya. Oke, kita coba buka ini ya, teman-teman. Free gift-nya. Kita dapat apa? Oh, ternyata kita cuma dapat makanan. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pursuit, teman-teman. Oke, kita langsung saja buat ya di sini. Oke, mana pursuitnya? Ini dia. Oke. Nah, di sini karena saya sudah menemukan ini ya, teman-teman. Saya sudah menemukan telur dari Rex. Nah, ini dia, teman-teman. Tadi saya sudah muter-muter dan ketemu di gunung, teman-teman. Kebetulan saya dapat satu telurnya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita di sini disuruh membuat atau mencari yang long rest, premid jerky dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, di sini kita sebenarnya disuruh membuat kibel dari Rex, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja membuatnya, teman-teman. Kita ke kebun dulu karena di kebun itu semuanya bahan-bahannya lengkap, teman-teman ya. Oke, kita parkir dulu dan masuk ke dalam kebun.
Oh iya teman-teman, sebelum kita membuatnya, kita buat ini teman-teman, primer jerky dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuat primer jerky kita harus cari paha dinosaurus teman-teman. Oke, kita cari dulu paha dinosaurusnya. Nah, misalkan kalau kalian mau cari paha dinosaurus itu, kalian harus bunuh dinosaurus yang besar-besar kayak gini teman-teman ya. Oke, kita bunuh dulu dan kita akan ambil paha dinosaurusnya teman-teman. Oke, mana nih? Oke, ajar terus. Oke, mantap. Nah, kita sudah dapat ya paha dinosaurusnya. Mana nih? Dimakan kah? Astaga, dimakan teman-teman. Oh, ini dia teman-teman ya. Oke, setelah itu kita pergi ke dalam rumah dulu ya teman-teman. Tunggu. Nah, sekarang kita masak dulu ini pahanya teman-teman ya. Kita masak dulu di sini supaya lebih cepat ya. Kita pakai yang modern. Aduh, saya belum ambil lagi. Kita ambil dulu. Kita ambil semuanya ya. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Sambil kita menunggu teman-teman, kita buat spoke powder dulu ya. Di sini. Nah, spoke powder itu yang ini ya teman-teman. Yang ini spoke powdernya. Nah, misalkan kalau kalian mau buat, kalian butuh flint. Kalian misalnya sendiri ya, kalian butuh flint dan stone teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian buat ini. Oke. Nah, setelah itu kayaknya kita cek dulu ya. Oke, sudah matang. Terus kita ini teman-teman, kita ke kebun. Setelah itu kita tunggu dulu. Oh ya teman-teman, saya lupa, kita butuh oil ya. Kita butuh oil, kita cek dulu. Semoga aja masih ada oil di sini ya. Kalian harus perhatikan ini teman-teman. Oil, oil, oil. Oke, ini masih banyak. Nah, kita bawa ke sini. Oke, kita ke kebun dulu. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Oh, ternyata sudah ada oil ya. Kita masukkan semuanya. Nah, gunanya ini untuk memasak ya teman-teman. Kalian bisa lihat, misalkan kalau kayak gini, kayak memasak teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan ini ya teman-teman. Aduh, kayaknya ini lama ya teman-teman. Karena berhubung saya sudah buat di sini ada ya ini ya remade jerky-nya, jadi langsung saja kita buat. Oke, kita cek dulu. Nah, langsung saja kita buat ya teman-teman. Yang pertama itu pastinya ini teman-teman ya, telur dari Rex sendiri. Terus kita butuh air nih. Tentu di sini banyak sekali air, jadi kita masukkan saja di sini. Terus kita ambil dan masukkan lagi ke sini teman-teman. Nah, setelah itu kita butuh kayu. Kayu masih ada di sini ya. Oke, kita ambil semua dulu ya. Begini, yang pertama itu kita masukkan telurnya. Pastilah teman-teman, kalau misalkan kalau kita mau buat kibel itu pasti harus ada telur teman-teman. Terus kita ambil jagung atau long rest jagung, ini banyak. Nah, kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, terus setelah long rest kalian masukkan ini teman-teman ya, primer jerky, majun berry. Kalau long restnya itu satu ya teman-teman, primer jerky satu, majun berry dua teman-teman. Setelah itu kalian masukkan fiber. Fiber itu dua saja teman-teman, karena di sini kita sultan, jadi kita masukkan aja semuanya teman-teman ya. Terus water skin dan kayunya teman-teman, dan kita akan membakar. Oke, kalian bisa lihat ya sekarang. Aduh, saya lupa lagi nih, aktifkan, kita aktifkan dulu nih. Oke, tunggu dulu ya teman-teman, kita batalkan dulu. Kita ambil terus kita masukkan ke dalam sini. Kita ambil semua dulu ya teman-teman. Nah, oh ternyata kalau apa ini, oh ternyata kita langsung disuruh buat ya. Oke, langsung saja kita masukkan semua yang tadi, telur ini, water skin,
fiber, mejun berry, ini dan ini. Terus kita bakar atau masak, teman-teman. Oke, kita sambil kita menunggu, kita cek-cek dulu di sini. Oke, teman-teman, misalkan kalau kalian mau begini, kalian masukkan smoke powder ya, teman-teman, supaya menyala gini. Sebenarnya smoke powder itu berguna untuk agar supaya ini supaya tidak cepat busuk, teman-teman. Ini gunanya kayak kulkas sih sebenarnya. Apakah sudah? Nah, sekarang sudah, kita langsung saja ambil. Oke, kalian bisa lihat ya, kita menambahkan XP kita, teman-teman ya. Sekitaran 15.000 atau berapa tadi, saya lupa, tidak jelas tadi kalian lihatnya. Oke, di sini kita cek-cek dulu. Oke, kita ambil dulu smoke powder-nya sedikit di sini ya. Takutnya ini, teman-teman. Takutnya di sini kalian bisa lihat ada yang mau busuk, teman-teman. Kita masukkan di sini. Nah. Dan kalian bisa lihat penuh kembali. Oke. Kita cek dulu kembali ke dalam rumahnya kita ya, teman-teman. Oh, kita cek ternyata ini, teman-teman. Tumbuhan kita yang bisa menyerang itu sudah mati semua. Kalian bisa lihat di sana. Sudah tidak ada lagi, teman-teman. Nanti kita buat lagi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya, teman-teman, atau info dari saya ya, teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang selalu support saya dan nonton saya di channel saya ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya, teman-teman. Thank you.